Waalaikumsalam. Selamat sore. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu sekalian pada acara pembukaan pameran tunggal Yasmin Visi bertajuk Pondri Antara Dua Dunia. Terima kasih juga saya ucapkan kepada yang sebisan sudah mempercayai saya untuk membuka acara yang istimewa ini. Perkenalkan saya, nama saya Yoko, Yoko Takede lengkapnya, panggilannya biasanya Yoko, Yoko-san, Mbak Yoko, atau kadang Bu Joko, Jokowi. Saya mohon izin ya, saya harus ada contekan. Saya bukan siapa-siapa, apalagi di dunia seni. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang penggemar seni Indonesia yang memang hobi menikmati karya-karya seniman Indonesia dari galeri ke galeri. Kota Yogyakarta tentunya adalah tempat kesukaan saya. Kali ini juga saya sengaja datang lebih awal dari hari Selasa ya. Supaya saya cukup ada waktu untuk menikmati art. Di kota ini saya dapat menjumpai art tidak hanya di galeri-galeri tentunya, tapi di setiap sudut kota. Itu yang saya suka. Kebetulan saya sendiri juga punya ya hobi melukis sedikit-sedikit, makanya Jogja juga tentunya adalah kota yang penuh inspirasi. Saya sudah lebih dari 30 tahun tinggal di Indonesia. Tepatnya di Jakarta, saya di Jakarta. Saya sudah pindah ke warga negara Indonesia sejak 10 tahun yang lalu. Saya kenal dengan Yasmin San. Terima kasih. Saya kenal dengan Yasmin San. Saya lupa persisnya sejak kapan saya... yang jelas kami berkenalan setelah kami sama-sama tinggal di Indonesia. Walaupun tempat asal kami cukup berdekatan di Jepang ya, sekitar Yokohama dan di situ. Cukup ada juga kalau diingat-ingat. Kalau kami jadi dekat kalau nggak salah karena interaksi kami di SMS. Ya, karena memang kita tempat tinggalnya berjauhan. Jadi sekarang juga komunikasinya lebih sering di chat. Karena memang tempat tinggal kami ya berjauhan. Itu. Saya nggak tahu ya, ibu-ibu setengah baya seperti kami suka ngobrolin apa lewat chat. Mungkin tentang kesehatan, tentang keluarga, atau tentang kecantikan. Mungkin ya, saya nggak tahu. Karena kami agak berbeda. Bukan itu yang kami bicarakan. Kecuali makanan ya. Kalau makanan udah pasti. Salah satu topik yang kami sering bicarakan dengan teman-teman yang lagi hangat-hangatnya adalah tentang binatang kanguru. Bukan karena kanguru itu lucu, justru gak lucu. Malah mengerikan. Kanguru itu mengerikan. Lihat aja matanya itu kosong, tatapan matanya mengerikan. Dan otot tubuhnya kayak bodybuilder. Buas banget mas ya. Serem. Ya keberadaannya dia itu cenderung mengintimidasi gitu. Bikin kita takut. Ya, kemudian kami bertukaran foto dan link video yang memperlihatkan betapa mengerikannya seekor kanguru. Kalau ibu bapak mau lihat di YouTube banyak. Kanguru lagi nangkep anjing sayangnya orang. Udah kasihan banget anjingnya. Saya bingung. Kami takut sama kanguru.
ya, untung di Pulau Jawa tidak ada yang guru. Ya itu yang kita sering kami bahas. Hal-hal sepele, sepele banget. Tapi ya seru. Justru kecocokan dalam hal-hal sepele seperti itu kan yang justru bangga dan berharga kan. Yang ya itu yang kita nikmati. Ya, terima kasih untuk Kang Guru. Terlepas dari soal Kang Guru, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin kalian yang saya hormati. Ya semisal sangat mencintai hewan. Ya, seperti ya semuanya udah tahu. Barangkali banyak yang tahu ya, bahwa di rumahnya juga ada seekor anjing, seekor monyet, dan kucing yang tidak terhitung jumlahnya, banyak sekali. Bahkan di karyanya pun banyak hewan. Ada kucing, ada burung gagak, dan naga. Naga mungkin bisa dibilang hewan ya, karena ya seperti naga itu ular besar. Di KBBI juga ditulisnya ular yang besar. Naga, ya, naga adalah makhluk yang sudah selama berabad-abad muncul di imajinasi manusia. Baik yang ada di barat, mungkin kalau barat ya bentuknya beda seperti kata Masutok juga, maupun yang ada di timur. Apa yang membuat kita sampai segitunya terpikat pada naga? Saya nggak tahu. Dan mungkin justru ketidaktahuan itu yang membuat kita terus penasaran, ya misterius gitu kan. Apalagi tentang kematian. Apalagi tentang kematian, misterius. Maka kita berimajinasi. Dan imajinasi itu biasanya ada di pikiran masing-masing. Anda tidak tahu imajinasi saya seperti apa. Saya juga tidak tahu imajinasi Anda seperti apa. Padahal saya ingin tahu. Saya mau tahu. Tapi kabar baiknya, di sini kita bisa lihat